Baik pemirsa, jadi selama ini beta NATO-nya bule 99,9% itu bule. Tumben hari ini kedatangan gadis dari WNI, gadis wanita Indonesia. Tumben-tumbenan ya, dan dia mau NATO di Brusuk. Jadi pengen tahu, saksikan sampai selesai. Bisa beta sketch sedikit? Boleh. Boleh ya? Boleh. Coba dibuka dulu, satu dulu. Iya, celananya. Kurang gak? Kurang lah. Ya udah. This is not okay. This needs to stop now. Mana orang lo? Keling lo di perut. Berdiri gini? Iya. Gimana? Size-nya bagus? Iya. Mau lebih besar atau lebih kecil? Kayaknya udah deh. Udah ya? Oke. Halo, nama gue Monica. Gue dari Jakarta, cuma sekarang tinggal di Bali. Terus gue tahu tempat ini dari waktu itu gue lagi googling aja tempat-tempat yang bagus di mana. Terus akhirnya ketemu tempat ini. Terus akhirnya googling mau desain yang mana, ketemu deh desain mermaid. Dan gue pilih desain itu karena gue lihat waktu itu desainnya color kan, dan gue nggak ada tato color, jadi mau nyoba aja. Pemirsa, kembali lagi bersama Beta. Hari ini Beta kedatangan seorang gadis dari Indonesia mau bikin tato di rusuk. Kali ini mau tahu tato apa? Subscribe dulu. Monica, kamu sudah pernah lihat video Beta? Sudah? Sudah. Tapi satu doang. Yang mana? Yang cewek bule ya? Itu semua bule. Gak ada lokal. Oh. Lu juga bule kan? Enggak, gila. Dari UK kan? UK? Enggak, gila. Ih, UK. Jangan bohong, gue liat lu punya pasport UK. Ujung Kulon kan? UK. Gila, anjir. Fals banget Ujung Kulon. Coba liat, gede enggak? Gambarnya gitu.
apa-apa. Aku turunin dikit ya. Ya udah. Soalnya pasti kena. Ya. Kita lihat jarumnya baru ya, expired tahun 2024 ya. Baik pemirsa, jadi video-video beta ini kan kadang-kadang dirusuk gitu. Jadi sebenarnya kami di studio di YouTube itu kelihatan kita cuma berdua. Sebenarnya di studio itu rame. Ada videographer, ada tato artis yang lain, ada tamu yang lain. Jadi rame di sini sebenarnya. Jadi kelihatan aja sepertinya cuma berdua, sebenarnya rame. Terus bagi pemirsa yang lagi nonton yang merasa ini mesum, sebenarnya enggak ya, kami sebenarnya profesional di sini, tidak yang seperti pemirsa bayangkan. Jadi sebenarnya porno enggak porno itu tergantung pada pemirsa ya. Jadi mau melihat ini sebagai edukasi dokumentari atau menganggap ini adalah sebagian dari pornografi. Padahal kami nato cuma nato bagian, nggak mungkin kita nato kasih lihat yang bukan-bukan. Kita kan nato ya begitu, terus ya profesional aja semuanya.
Mulai sudah. Oke. Coba. Sweet ya, hurt gila. Oh yeah. Puffing up, huh? Suka dong. Halo guys, gue udah selesai bikin tato. Hasilnya bagus banget, suka. Kokonya juga gak mesum, lucu. Jadi kalau buat tato di sini bakal fun banget. Makasih Koko. Baiklah pemirsa, selesai juga tatonya. Masih banyak video-video yang bagus yang akan Beta upload. Jadi tetap di channel Beta. Yang belum subscribe, di subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.